Nah, ini kayaknya disimpan buat kontes ini. Oke, hari ini kita ada di rumahnya salah satu petani tanaman hias di Blitar. Kita akan spill-spill ya. Wah, ini kita sudah disuguhi alokasia ini, black coral nih. Sepertinya yang punya ada di belakang, kita lewat bisa aja. Wah, ini sudah mulai belajar nongkol dia. Cakep. Defensia ini. Karamel. Karamel, Philodendron karamel. Cakep ini. Wah, ini ada Gloriosum juga. Wah, ini. Sampai manjula ini. Standiliana variegata putih ini depannya. Ini ada Virocosum juga. Banyak nih. Ini jalan masuknya ini, teman-teman. Belum kita nanti lihat di koleksinya ya. Nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu. Yang punya tersangkanya. Wah, Pak T. Selamat siang. Sehat-sehat, Pak T. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak T. Lagi ngapain nih, Pak T? Nah, ini masih membetulin mungkin medianya ini kurang pas atau gimana nih? Aglonya apa, Pak T? Ini aglo apa ya? Citi Nurbaya. Citi Nurbaya. Jadi Mas Prapto ini termasuk kebetulan di sini Pak RT, Pak ya? Iya. Desanya mana nih, Pak T? Ini tepatnya di Desa Tambaan Tekek Gandusari Blitar Indonesia. Enggak ke Jawa Timur, Pak T ya? Kalimantan Timur, Pak T ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Pak T, apa aja nih Pak T yang lagi dibenahi, Pak T? Ya, adanya ya ini, Mas. Cuma ada katanya ya bahasane orang desa ya romosan. Romosan sing penting barang murah tapi enggak murahan itu, Mas. Oh, mantap. Boleh spill-spill, Pak T? Ya. Boleh spill-spill, Pak T? Nah, mungkin nanti ada teman-teman yang berminat, kan bisa langsung mendatangi Pak T ini. Oh, bisa saja. Bisa, Mas. Selalu di rumah ini. Selalu di rumah, Pak T, ya? Selalu di rumah. Ini adanya ya cuma romosan, Mas. Oke. Okay. Bisa lihat dari sini, Pak T? Oh, ya. Bisa. Nah, monggo Pak T. Oke. Barusan Nemi. Philodendron apa ini Pak T? Yang ini Pak T? Ini untuk ini Philodendron Sahroni. Sahroni ya Pak T? Ya, Sahroni. Kalau yang sebelahnya itu Pak T? Ini janda bolong. Sekarang enggak janda lagi, sudah nikah. Sekarang sudah nikah. Itu berhenti Pak T ya? Berhenti anu Pak T? Ya, ini Brantianum. Barangkali ada yang minat bisa. Brantianum. Terus ini juga ada Monfar, Pak T ya. Ya. Monfar. Standiliana variegata yellow, Pak T ya. Iya. Lah ini apa nih, Pak T? Colocasia paroh, Mas. Paroh. Paroh, Mas. Paroh ya. Paroh ya. Paroh. Wah, ini Singonium yellow, Pak T ya? Iya, Singonium. Yang sempat satu daun 250, Pak T. Betul. Tahun 2000 berapa itu? 2021, Pak T. Ya, ya. Wih, cakep. Anu, apa ini, Pak T? Sodiroy. Sodiroy, Pak T. Ya, yang biasa ini, kalau yang ini variegata. Coba lihat, Pak T. Sodiroy variegata ini. Nah. Sampai kisaran berapa, Pak T? Gini, Pak T, biasanya, Pak T. Sekarang ya kurang tahu ya, Pak. Ya, mohon maaf. Kurang tahu tuh harga-harga sekarang. Wah, melanunya cakep Pak T ya. Oh iya. Ini juga ada. Wih, cakep ini melanunya ini. Ditingkat Pak T? Ya, ditingkat nih. Ya, cuma plafonnya saja yang ditingkat. Wih, cakep ini melanunya. Philodendron melanocrisum Pak T ya. Iya. Wah, ini
Halo Kasia, Velvet Ninja. Bedanya sama Black Velvet apa, Pak Teh? Kalau Velvet Ninja, anu kalau yang Black Velvet. Nah, ya, biar teman-teman tahu nih, Pak Teh. Ini ya mohon maaf kalau saya keliru. Ya mohon dimaafkan, ya mungkin dia dibetulkan lah. Namanya manusia punya kekurangan, enggak ada manusia yang sempurna. Ini bedanya kalau Black Velvet yang biasa, ini ringnya ini cuma satu. Nah, ini cuma satu. Kalau Black Velvet Ninja, ini ada dua. Nah, ini numpuk ada dua. Coba biar tuh garis tepinya maksudnya, Pak. Iya, garis tepinya ini. List-listnya. List-listnya. List daun ada ya, dua garis. Ada dua anu. Kalau yang velvet biasa, kalau velvet biasa itu enggak ada listnya, cuma satu. Oh, tapi dari bentuk daunnya agak beda, Pak Teh. Ya beda. Ketebalannya daun itu daun punya velvet ninja, Mas. Kalau velvet yang biasa itu agak tipis daunnya. Terus agak cenderungan, Pak Teh, ya kayak bulat terus. Agak ya. Gimana tuh caranya? Jadi jenenge Pak Teh berarti. Matur. Maturnya kan ya. Ini sebenarnya belum matur kalau ini. Belum matur. Dia agak cekung, Pak Teh, ya. Iya. Cekung ke bawah, tapi kalau yang Black Velvet yang biasa cekungnya ke atas kayak mangkok. Ya. Mangkoknya melumah sampai mengkuru, Pak Teh, ya. Ya, betul. Nah, ini Monfar Halfmoon, Pak Teh, ya. Iya. Cepat rame loh, Pak Teh. Kemarin banyak permintaan, Pak Teh, yang Halfmoon, Pak Teh. Itu saya besarkan, Mas. Coba. Ada lagi, Pak Teh, yang disembunyikan, Pak Teh. Nih. Ya. Ada di belakang yang disembunyikan ini. Alas-alas ini, Mas. Alas. Wih, cakep. Wah, ini Pak Teh, cakep Pak Teh, kan? Yang bagus-bagus ditaruh ya. Di belakang, teman-teman. Ternyata, teman-teman. Sama saja. Ada berapa ini? Ada lebih dari 50 cm, Pak Teh, ya? Ya, Melano Chrysum. Saroninya juga lebih gede, Pak Teh, ya? Ya, segini, Mas. Daunnya meternya lah, kalau sudah besar, ya. Kalau ini apa, Pak Teh? Ini Black Coral. Black Coral, ya? Iya. Berarti kolokasia, Pak Teh, ya? Kolokasia. Kolokasia ya, Black Coral. Ini Huma Lomena apa? Huma, ya. Huma apa, Pak Teh? Huma apa, ya, Mas, ya? Huma Lomena kayak army ya, Pak Teh, bukan, Pak Teh? Bukan. Wih, cakep. Majestic. Ini majestic yang majestic. Wih, gede-gede, teman-teman. Ini kalau buat tampilan depan buat taman sudah cakep ini. Nah, ini dia. Kolokasia Mojito, ya, Pak Teh, ya. Mojito, iya. Mojito, majestic juga ada. Oh, anu toh, Pak Teh? Induan toh, Pak Teh, ini, Pak Teh? Betul, iya, Mas. Wih, cakep. Nih yang kemarin lagi rame, Pak Teh, ya. Andan Sony Varigatamin, Pak Teh, ya. Yang lokal, ya. Tuh ada Brantianum. Wah, ini kan. Nah, ini kayaknya disimpan buat kontes ini. Benar, Pak Teh? Enggak. Rumpun berapa anakan, Pak Teh? Ada 9 atau 8, Mas, ini. Wih, cakep. Ini masuk aglonema apa, Pak Teh? Ini aglonema Big Papa. Big Papa, Pak Teh, ya? Ya, Big Papa. Nih, ini pasti rencana buat indukan ini sampai di pakai anu deh, Pak Teh. Pakai semir sepatu toh, Pak Teh? Bisa ya. Mengkilap kayak gini, Pak Teh? Oh, enggak. Kayak sepatu, ya, Bang. Sehat loh ini. Sehat ya, teman-teman. Alhamdulillah. Sehat ini. Cakep ini. Wow, cakep. Ini aglonema yang merah ini apa, Pak Teh? Red Anja atau Dut Anja, bukan? Beda, Pak Teh. Dut Anja, ya. Dut Anja. Ada Flobe. Wah, ini Singonium ini, teman-teman. Singonium. Apa ini, Pak Teh? Green Splash. Wah, ini cakep, teman-teman. Green Splash yang ini cakep. Ini Clary Hybrid, Pak Teh, ya? Iya. Clary Hybrid. Wih, banyak loh ini. Lah, ini ada Clary Nervium juga.
Wow, ini hukeri Pak Teh ya? Iya. Ini yang dari teman aku nih Pak. Dikasih itu. Katanya ya pink tapi nggak, ya kurang tahu. Jenis anthurium ya saya masih dikit-dikit belajar. Berarti ini dari biji kayaknya Pak Teh? Iya betul. Dari biji, lari biji. Kalau yang ini dorayaki silver. Silver ya. Biji juga Pak Teh? Iya biji. Wah cakepnya. Wah ini green space yang agak gedean. Wah cakep. Nah ini. Nah ini. Oke teman-teman yang berminat koleksinya Pak RT bisa nanti menghubungi Pak RT ya, atau bisa komen juga, nanti kita bantu untuk menghubungkan ke Pak RT, ke Pak Suprap. Dadah dulu Pak Suprap. Nah, oke teman-teman, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Matur suwun semuanya.